Maraknya kasus bunuh diri di kalangan anak muda menjadi fenomena memilukan yang sangat penting untuk diperhatikan. Fenomena bunuh diri bisa jadi karena adanya permasalahan yang sudah menahun, namun tidak mendapatkan dukungan dan mencari bantuan dari pihak yang tepat. Menanggapi fenomena tersebut, Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondoutomo Kota Semarang ikut andil untuk memberikan wadah berkeluh kesah dan memberikan solusi permasalahan yang sedang dialami. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondoutomo meluncurkan layanan konsultasi online, psikologi, dan psikiater gratis bagi masyarakat yang ditangani langsung oleh dokter dan psikolog. Sehingga permasalahan yang dialami masyarakat dapat tertangani secara dini. Rumah Sakit Jiwa Amino Gondoutomo Semarang melonceng dua produk layanan, satu kopi 93, jadi konsultasi online psikologi mulai jam 9 pagi sampai 3 sore. Ini secara gratis dan masyarakat bisa mengakses secara chat. Cara chat yang akan dilayani oleh psikiater dan psikolog kami. Jadi dengan itu harapan kami bahwa permasalahan di masyarakat bisa lebih terlayani secara dini. Ini merespon keresahan masyarakat terkait makin maraknya salah satunya bunuh diri ya. Jadi dan itu membuat kita harus merespon. Terus kemudian produk kedua kami adalah kopi 24 atau kopi 24. Jadi ini konsultasi psikologi 24 jam yang dilayani oleh dokter umum kami, dan masyarakat silahkan menelpon, silahkan ini secara lisan, artinya bukan chat, tetapi silahkan masyarakat bercerita apapun, menceritakan problematikanya apapun, itu tidak dibatasi selama 24 jam dan kami menyediakan operator yang bisa mendengarkan, sehingga harapan kami satu, masyarakat punya kanal untuk berkeluh kesah, dan kemudian tentunya harapannya kami bisa memberi solusi keseluruhan atau sebagian. Untuk layanan konsultasi online dibedakan menjadi dua, yakni kopi 93 konsultasi online psikolog yang dimulai dari pukul 9 pagi hingga 3 sore dan hanya berupa chat. Sementara kopi 24 konsultasi online psikolog psikiater 24 jam dengan panggilan telepon. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.